Oke, halo teman-teman. Di sini saya bakal nge-review sebuah aplikasi lagi yang namanya Kipi, AI English Speaking Pal. Ya, sebelum saya buka, kita lihat-lihat dulu ya. Tentang aplikasi ini, bicaralah dengan Kipi, asisten Anda yang digerakkan oleh AI, kapan saja dan di mana saja. Oke, kita lihat gambarnya ya. Kipi, speak new language with confidence. Berbicara bahasa baru dengan percaya diri. Join us. Sudah improve speaking skill with AI assistant GP. Anytime, anywhere, any language and any topic you want. Get instant feedback. Terus ada customize your experience, di custom ya. Jadi kayak apa yang kamu tertarik, terus ada apa umur, terus ada fluency, terus ada primary language. Nah, oke, kita ulasannya ya. Sangat bagus untuk mengasah skill speaking dan jadi makin pede. Untuk reviewnya bagus-bagus ya. Oke, sekarang kita buka. Saya buka aplikasinya. Oke, ini yang pertama suruh login ya pakai akun Google. Ya, saya bakal login dulu lah ke akun Google saya. Oke. Saya bakal pakai yang Oke, saya udah login teman-teman ya. Nice to meet you. What's your name? What's your first name? Katanya, siapa nama pertama kamu? Oke, saya akan bikin Era aja ya. Era. Oke, hi Era, how old are you? Berapa umur kamu? Saya ada di ini 17 sampai 24 tahun. What's your native language? Apa bahasa natif kamu? Ya, Indonesia ya. Bahasa natif saya. Terus ada on a scale of 1 sampai 5 of 1 to 5, how's your English? Dari skala 1 sampai 5 berapa bahasa Inggris kamu? Mungkin beginner, pemula, basic, intermediate, advanced. Mungkin basic ya. Saya choose 3 or more interest. Saya tertarik dengan buku, terus ada sport, terus philosophy, ada ini health, movie. Oke, udah. Keep it crafting your experience. Okay, welcome back Era. We have unlimited minutes remaining time for today. Okay, saya bakal review aplikasinya ya. Kita ke chat ya ini. Hi Era, I'm GP, your AI friend. How are you today? What's on your mind? Apa yang kamu pikirkan? Any interesting books or movies you've come across lately? Hey Era, I'm Gippy, your AI friend. How are you today? Okay, dia tanya lah ya. I cannot provide you feedback. Gap, ini apa nih? Hey Era, I'm Gippy, your AI. Hey Era, I'm Gippy. Ah, ini kalau yang kura-kura ini dia lebih lambat ya bahasanya ya. Oke, saya bakal jawab ya. Semoga aja pas saya pencet mic-nya bisa ke-record ya. Kadang pas saya pencet ini nggak record gitu. Oke. Oke, teman-teman, jadi hi Gibi. Record ya. I'm good. Terus saya coba fitur. I think I interest about suara di aplikasi any movies and kita nggak bisa. Nah, yeah, akhirnya I will work saya king right now. Matikan recordan saya ya. Jadi dia bisa. Nah, saya akan share ya. Saya tidak yakin. Nah, saya tidak bagaimana yakin tentang kita berbicara sesuatu yang lain. Sepertinya kamu apa sesuatu. Nah, buku favorit atau saya udah record film lagi. Film favorit ya, saya matiin. Atau mungkin kamu suka bikin videonya ulang, memberikan sesuatu tentang ini hal yang kamu error, sukai di olahraga, filosofi, education or health. Cara dengan AI. Ini saya ya. Ya, mau pakai bahasa Indonesia pun juga bisa ya. Tadi saya coba lah. Oke. Oke. Ini video
Apakah dulu saya bakal lanjut ke langsung. Oke, okay, I interest about programming and Oke, teman-teman. Jadi saya review aplikasinya ya. Jadi untuk aplikasi GP ini bisa ya mic-nya ya. Saya udah coba, cuman pas saya record, pas saya pakai mic-nya ini enggak bisa gitu. Jadi saya harus matiin record-nya dulu baru bisa menggunakannya. Nah, ini pas saya ngerecord, pas saya rekam ya, rekam suara ini jadinya kayak gini, you aja gitu. Nah, pas saya udah selesai record, saya matikan rekaman layar HP saya ya. Rekam layar HP saya. Nah, akhirnya ini ya, dia bisa nih paham nih. Hello, my name is Era Computer and I interested about stoicism philosophy. Saya tadi bilang gitu. Nah, dia jawab tuh, nah kayak gini nih. Nah, terus saya tanya lagi, mari bertanya pakai bahasa Indonesia. Saya orang Indonesia gitu. Tentu saja, ayo kita berbicara. Nah, intinya aplikasi ini worth it, teman-teman, buat kalian yang mau berbicara atau belajar bahasa Inggris. So, seperti ini dulu ya. Maaf tadi udah salah sangka dengan aplikasinya. Aplikasi ini worth it buat kalian yang mau ngobrol sama AI. Keren dah aplikasi ini. Goodbye guys, terima kasih sudah nonton. Saya bakal lanjut untuk reviewnya. Ini ada setting ya. Welcome to your app. Ini ada sign out. Ya cuman gini ya yang di setting, terus ada chat, terus ada kembali ke home. Let's start to chat. Prepare exam coming soon. Everyday conversation, personalized feedback. Jadi ini aplikasinya masih dalam tahap pengembangan ya. Sepertinya. Nah, ini ada prepare. Nah, dia kan belum ya. Nah, everyday conversation saya klik. Enggak bisa ya. Terus ada prepare for exam. Oke, okay, belum bisa karena memang coming soon ya. Lebih banyak yang akan datang. Mari ini ya, yang ada ini welcome back era. We have unlimited minutes remaining time for today. Oke. Okay. Oh ini, oh fiturnya ini, bro. Oke. Okay. Ya aplikasinya gini ya, aplikasi GP.